Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku bakal sharing sedikit mengenai business plan. Apa itu business plan? Jadi, business plan sendiri merupakan suatu dokumen tertulis yang disusun untuk menggambarkan seluruh elemen yang relevan dalam memulai suatu usaha. Di dalamnya berisikan apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang wirausaha untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan, sehingga menjadikannya sebagai penghubung antara konsep dan realita yang ada di lapangan. Business plan juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengevaluasi sejauh mana usaha yang akan dijalankan ini dapat dilihat oleh pasar yang ada dan juga dapat dijadikan sebagai sarana bagi pelaku usaha untuk mencari dukungan finansial dari pihak luar. Selain itu, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Di dalam menyusun business plan, kita perlu menentukan ide usaha, di mana ide usaha ini perlu dilakukan evaluasi apakah memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan ke depannya sehingga dapat memperkuat konsep dalam penyusunan business plan.